Wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Mama Ica. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah like, subscribe, komen. Semangatnya buat Mama Ica. Semoga kalian juga sukses di sana ya. Videoku kali ini aku masih seperti biasanya menyajikan sup-sup ala Hong Kong karena banyak banget ya guys ya. Macam-macam sup, meskipun ada bahannya yang sama kayak wortel, jagung atau lainnya, tapi itu namanya sudah berbeda ya guys ya, dan rasanya itu juga beda. Nah, videoku kali ini aku masih menyajikan sup, yaitu sup Ye Chi Po Sut Yi Dong. Apa itu? Yaitu sup kelapa dan jamur salju. Nah, bagaimana cara memasakku dan apa saja bahan-bahannya? Ikutin terus videoku sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, langsung aja ke dapur Mama aja. Ada wortel atau honglopa, kelapa yang sudah saya bersihkan dan potong panjang-panjang, sukmai atau jagung, yuko secukupnya atau kacang mete, pahap secukupnya, 2 makcao cukup, kemudian ada sup ye. Lalu kita siapkan air untuk merendam sup ye-nya tadi. Nah, bahan-bahannya yang tadi ini juga direndam sama seperti sup ye-nya ya. Lalu ada air kelapanya tadi, kita saring bersih. Lalu siapkan air. Nah, sekarang airnya sudah mendidih, kita masukkan bahan-bahannya ya. Jangan lupa air kelapanya tadi yang sudah disaring bersih, jadikan satu. Nah, itu sutinya jangan masukkan dulu ya guys ya. Kemudian kita besarkan api seperti biasanya, kita tunggu 30 menit ya. Nah teman-teman, ini sutinya tadi sudah saya tiriskan, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Nah teman-teman, ini tadi udah saya rebus sampai 30 menit, kemudian kita kecilkan api seperti biasanya, kita tunggu sampai 2 jam ya. Nah teman-teman, ini tadi udah saya rebus sampai 2 jam yang lalu, kemudian kita masukkan sutnya tadi. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita besarkan apinya seperti biasanya. Kita tunggu 30 menit. Nah, teman-teman, ini udah siap saji supnya, yaitu sup kelapa, wortel, dan jagung. Selamat mencoba ya. Sangat simpel dan gampang, tapi agak rumit ya guys ya. Nah teman-teman, itu tadi sajian dari dapur Mama Ica, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah menonton videoku sampai habis. Jumpa lagi di kesempatan yang sama, tetap di dapur Mama Ica. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan videoku berikutnya.
dan dapat notifikasi dari Dapur Mama Ica. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.